Emang seharusnya siapa dulu nih? Alessa, Kimmy. Sekarang kita ditantang untuk jadi seorang ayah. Ya, udah jadi. Tapi kita kesulitan makan karena kan nggak ada yang bisa masak ya. Wih, film buat di sini kan? Ting-ting gitu ya. Hai teman-teman, I Will balik lagi sama aku Sisi Asi di I Will Challenge You. Nah sekarang nih gak sabar banget nih gue nungguin bintang tamu kita. Siapa aja kayaknya rame ya dan bau-baunya sih ganteng ya. Nah kita tungguin aja sampai mereka datang baru kita kasih tahu apa challenge-nya. Yuk kita tungguin. Wah ini nih bro. Apa ini? Apa sih? Ini kantornya I Will. Oh ini kantornya I Will. Kita jauh-jauh dari Bandung nih. Akhirnya bisa ke kantor Ade. Gede ya. Juga ya, gede. Gede banget. Iya, ketok-ketok mau gak? Maksudnya ketok dalam gak ya? Siapa tau ada laptop kita ambil ya. Bukan, mau maling. Iya, maksudnya kita laptop kita ambil aja. Kaget. Ini udah gini. Tiba-tiba gitu. Kaget. Kaget banget. Kompak lagi lo kagetnya. Selamat datang di I Will Empire. Ini anak SLB mana sih? Selamat datang. Selamat datang. Ayo, ayo masuk. Masuk dulu. Alhamdulillah. Biar gak bahas keteknya. Lo kata masuk masjid. Gak usah. Lepas sepatu. Sepusuh. Pake. Hari ini gue challenge SOD, son of dad, yang jauh-jauh datang dari Bandung, om-om ganteng kita ya, untuk ngerawat dua anak perempuan ya. Kita dari son of dad. Yups. Gue Hari. Dan gue Darmo. Gue Agan. Nah jadi kita hari ini lagi ditantang sama I Will Challenge You nama programnya. Iya. Untuk jadi kita tuh ditantang hari ini untuk menjadi seorang ayah. Nah, aduh, kita mulu ini apa sih? Iya, apa? Biar sehat jantungnya. Oh iya, betul. Gimana nih perjalanan dari Bandung? Apakah macet kah ataukah lancar kah ya kan? Enggak sih, enggak macet betul. Enggak macet. Enggak, aku tidur. Tidur. Ngapain? Yang itu siapa? Gua yang tidur di Bandung. Aku. Iya, mereka sweet banget ya. Aku, kamu gitu ya. Sinian, biar gak kayak tetangga. Ya. Nah, gimana? Kira-kira kalian udah siap belum? Nyosor banget gue, nyosor kesinian. Nyosor aja. Suruh stop. Gak apa-apa sih, nanti jomblo juga. Sama nih. Bajunya udah sama ya. Oh iya, kita gak sengaja loh. Bajunya gak janjian ya, berarti tanda jodoh kali ya. Chemistry. Amin. Udah punya istri ya. Oh iya, udah bingung, udah gunting. Tau. Ya kan gue udah stalking dulu. Oh iya. Udah pamer-pamer bentuk bayi ya kan. Oh iya. Oke, gimana nih om-om? Abang-abang ini udah siap belum di challenge di I Will Network nih? Aduh, dikira gak berani ya. Konten kita tuh challenge semua ya. Ya, gitu ya. Oke, nah berarti udah siap nih ya. Udah siap mental ya. Mental ya. Apa? Bener-bener kalau misalnya abis diuji di sini nih, bener-bener kayak lo bakal kelihatan lo pantas atau enggak sebenarnya. Emang challenge apa dulu nih? Nah, ya udah ya, bentar ya. Alessa, Kimmy. Hah? Hai. Kenapa sama om dulu? Kenapa? Alessa. Oh, Kimmy ini ya? Siapa ini namanya? Siapa namanya? Alessa. Oke, okay. Oh iya, nah, lucu banget ya. Lu pakai topi biawak ya. Sekarang kita ditantang untuk jadi seorang ayah dan anak-anaknya tuh tadi namanya siapa? Kimmy sama Ray. Kimmy Noto. Oh itu, Rekan. Mau selanjutin. Kimmy sama Alessa. Alessa. Alessa ya. Umur 4 tahun sama 7 tahun. Serigala. Nah, jadi om, hari ini om-om ganteng ini akan apa ya? Bikin anak. Bukan! Aduh, sayu? Akan jagain anak-anak orang ini. Iya, anak orang. Nah, kenapa gue bilang akan terbukti kalian layak atau tidak? Kan udah pada nikah nih. Nah, lo kan belum. Nah, kira-kira lo bakal pantas gak sih jadi bapak yang baik atau contoh yang baik buat anak-anak kecil ini? Ya kan bisa ngejagain atau enggak? Daddy's material atau enggak gitu kan? Ini jadi tes dulu ya. Iya. Bisa gitu lah ininya, guys. Ngeri banget. Aduh, anjir. Nah, kira-kira siap atau enggak nih?
ya. Kasih makan anak, bobo ngina bobo, ya kan? Kan berarti bisa sampai berapa tahun nih kita urus berarti? Lama banget. Udah kayak delikir ya. Oh, deker. Tunggu kita tanya dulu anaknya gimana. Alicia, kira-kira mau enggak dijagain sama om-om ganteng? Mau ya. Oh, ya. Ya. Boleh. Kimi mau? Kimi mau? Mau. Kimi mau dijagain sama om-om ini? Mau banget dong pasti. Oke. Nah, jadi gue suruh mereka untuk masakin tuh anak-anak orang, kasih makan yang bener, ya kan? Ya udah, pertama-tama ini kan udah ajarnya barusan ya. Ini anak-anak udah lapar belum? Kira-kira? Iya lapar. Baru mulai ini anak udah pada lapar. Okay. Nah, kalau calon-calon bapak yang baik, ya kan? Calon pacar orang, kalau itu kalau lo memang suami materials, ya kan? Nah, lo juga bapak materials, ya kan? Ya udah langsung aja. Nanti dikasih makan sama om ganteng ya. Tuh disuapin yang bener ya, Kimi pinter ya. Mbaknya kemana pas kita ngasih makan? Aku mau santai-santai dong, kan udah lepas tugas nih babysitter. Oh, udah awal doang berarti. Ya udah, nanti hari untuk nanti ya. Oke, selamat berjuang bro-bro aku. Ya udah, ya selamat berjuang. Silahkan diurus ya anak-anak orang ini, jangan sampai cacat, ada yang hilang sedikit ya. Oke, bye-bye. Kan harus diurus ya. Bawa ke Bandung aja kali. Gak usah, jauh-jauh amat. Ayo, itu kalian umur berapa dulu tanya? Oh, kenalan dulu, perkenalan dulu. Umur berapa kamu, Khairul? Khairul, bukan Khairul. Khairul. Irawan. Junaedi. Umur berapa Kimi? Namanya Kimi. Kimi umur berapa? 4 tahun lah. 4 tahun dong, kamu kan segede gini. Aisyah. Alesa. Alesa umur berapa tahun? 7 tahun. Berarti udah SMA kelas 2 ya? Bukan. Udah main saham ya kamu ya? Belum dong. Udah kita makan kali ya? Kita langsung makan, udah pada lapar ya? Udah. Jujur lapar gak? Biasa makan apa? Biasa makan apa? Kenapa? Cok. Cok itu kan kambing ya? Cok, lem cok. Bukan. Cok kan masih kecil. Oh, okay. Kalau Alesa biasa makan apa? Bakso. Gimana bikinnya? Bikin bakso. Yang ada aja ya. Yuk, kita coba makan yuk. Di ruang makan yuk. Masuk yuk, kita masak yuk. Kita masak apa? Kira-kira kita masak apa sekarang? Kimi mau masak apa sama Alesa? Mau masak apa? Apa? Telur. Ya orang bule kayaknya. Telur. Oh iya, logat bule gitu ya. Dia lapar. Itu kalau... Do you have a... Jangan so English. Remedial. Ini Alesha mau apa? Ikut aja. Bisa boleh. Iya, kamu mau ikut aja. Nih. Mau ini ada nugget. Mau nugget. Nih telur. Telur. Ini telur. Nih. Bahasa Inggrisnya? Pinter. Bahasa Rusianya? Gak usah. Dia harus bisa bahasa. Iya, bisa banget. Ini bahasa Rusia. Kortuh, ikut semua orang. Lama banget. Nah, ini. Yes. Nih, ini umbi-umbian. Bukan ini. Ini rumput laut ya. Rumput laut. Ini. Rumput laut. Pernah makan rumput laut enggak? Pernah. Bahasanya kayak gimana rumput laut? Gurih. Gurih ya. Bener ya. Jangan makan, Mok. Gila, anak kecil. Ya, ini buat anak kecil dites dulu, Bos. Oh iya. Nah. Oh, gitu ya, sekarang kita Om pada masak dulu ya. Sekarang Kimi sama Alesa tidur dulu orang tuanya aja. Jauh banget, kasihan. Atau mau bantu kita masak? Mau? Mau? Bagus. Ayo. Coba ya. Tadi suruh makan tadi, tapi kita kesulitan makan karena kan enggak ada yang bisa masak ya. Kalian aku mah yang bisa. Enggak. Iya, semua habis makannya tadi kita pesen. Coba lihat dulu kulkasnya ada apa aja. Ngapain buka kulkas, tinggal dimasak namanya juga. Tinggal digoreng ini pakai. Ada yang lain. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Coba sini. Saya jadi kurang masak. Ada. Jangan gini dulu, tutup telinga. Telinganya. Tutup telinga. Ini aku tutupin. Apa? Apa? Pura-pura masak. Untuk ibu masak ini kita yang udah jadi aja beli atau enggak yang ada jadi. Lain. Kalau nggak kita pura-pura yang tadi apa? Apa? Ini lagi ada ini ada ini apa namanya aliran ultrasonik ya. Jadi kalau itu pesan aja kali ya. Agar ribet juga masak soalnya. Betul. Ini gini lagi ya? Kamu coba ada saya berapa masak? Ayo kita masak yuk. Kita masak dulu ya. Kita masukin minyaknya. Mama. Minyak dari mana? Minyaknya ini ya? Ini udah pesen belum? Udah pesen.
Ya ini minyak betul ya. Coba ngadep sana kiminya. Ya. Goreng nih. Udah dateng. Wah. Aduh, digoreng dulu ya. Kimi sabar. Aduh, kena minyak. Aduh, panas kepanasan dia, kepanasan. Lihat ya, lihat. Parah lihat. Sana lihat dia. Aduh, kena minyak. Ini angka berapa nih? Udah. Dua ini. Nah, ini 4 ya. Iya, ambil aja. Betul. Kita lagi makan nih anak-anak. Berisik banget ini lagi enggak ini. Oh iya. Dulu. Oh, belum. Tersuruh. Eh, kamu salah kan. Liatin. Jangan marahin dong. Nih, kita tebak-tebakan. Ya, udah jadi. Cepet ya. Itulah kehebatan iya. Online. Maksudnya? Maksudnya media sosial. Oh iya, kita gitu. Tadi karena kan lihat dari YouTube kita. Nih, yuk. Gitu. Nih, udah jadi. Ini gitu. Apa aja menurut kamu, Kimi? Banyak. Ah, betul. Iya, betul. Ini ada telur, ada buncis. Bukan buncis ini. Ini apa? Menurut kamu? Kacang polong ini. Kacang polong. Kacang polong. Ini ada. Enggak mau kacang polong. Enggak mau ya. Enggak mau. Karena polong ya enggak padat. Enggak mau ya. Iya. Itu bolong. Enggak padat. Iya, dia mengiyakan enggak padat. Enggak padat. Salah, saya kan bolong maksudnya. Jadi koreksi dulu dong. Ini enggak usah, itu enggak bisa ngangkatin lawakan. Waktunya kita makan. Ayo. Ya, kita makan yuk. Ya, udah jadi. Jadi makanannya. It's time to eat. It's time to eat. Kalian biasa cara makannya gimana? Pakai tangan kiri, tangan kanan dong. Di sendok gitu tuh. Di sendok pakai tangan. Kamu biasa pakai sendok? Masih disuapin ya Kimi ya? Masih disuapin ya? Iya. Oke, sendoknya mana? Coba suapin. Mau coba ambil dong. Iya, oke. Biar kamu kalau kamu udah pernah makan sendiri? Oh, pernah. Kamu makan sering. Pinter nih. Mandiri dia. Oke. Wah, sendoknya gede banget tuh, sendok gede centong banget. Nasi. Tinggal satu. Ini pakai centong yang buat yang gede. Gimana? Oh. Salah. Dia juga masih manusia biasa. Masih kecil ini juga. Gimana dong, cuma satu. Ya udah enggak apa-apa nanti. Satu lagi. Di sedotan. Hai. Sama yang gimmick selalu ada. Ya. Ya, silakan suapin. Kita makan ya. Mau disuapin mau sendiri? Sendiri ya udah boleh. Oke, boleh. Kimi mau dilepas ya? Dulu enggak ini? Tasnya? Tasnya lepas aja. Nah, lepas aja oh, ya. Oh, kalian tuh abis pulang sekolah? Oh, sekolah di mana? Udah belajar bohong ya sekarang kan hari Minggu. Enggak. Sabtu. Sabtu udah bukain. Sabtu kan libur ya harusnya. Ya. Nah, ayo. Makan ya. Ini Elazi. Ini bukan tap, jangan digitu-gitu. Di langsung tap gitu aja. Pakai ini sendoknya. Oh, biasa pakai sendok atau pakai tangan, Kimi? Aku suapin ya, Kimi ya. Oke. Okay. Makan. Alesa kelas berapa, Alesa sekarang? Kelas 2 SD. Wah, oh, coba Om tes ya. Akar 5 kuadrat. Oh, bos, akar 5 kuadrat mah SMA. Saya juga enggak bisa hitung-hitungnya. Kimi mau apa dulu? Telur? Nugget atau apa kecoain kan? Tempura. Tempura? Yang mana? Telurnya. Oh, oke. Okay. Enak gak Kimi? Eliza. Nih, segini nih kalau bayi itu. Enca ya? Enak? Ngeong. Buka mulutnya. Susah tuh. Nasinya tuh. Telurnya belum. Bisa nih jadi bapak deh. Bisa jadi bapak nih. Jadi bapak. Enak, Kimi? Enak nggak? Enak. Nah, lagi. Coba lagi. Kimi berarti sekarang ini ya, dia SD, SMP ya berarti ya? Sorry. TK ya? TK. Kimi masih TK berarti. Kimi udah sekolah TK? Enggak. Playgroup nih. Masih kecil. Hah? Apa? Masih kecil. Belum TK berarti dia. Tapi mau SMA. Langsung SMA. Meloncat gitu ke SMA. Ke S2 kapan? Jauh banget. Haus nggak? Haus. Aduh, astagfirullahaladzim. Hari ayo, kamu tuh. Belum minum ya? Iya. Coba gini. Merem. Bayangkan kamu nggak haus. Jangan jadi hipnotis. Jangan gitu malah di hipnotis. Ya tinggal ambil air aja. Ntar dulu. Udah habis belum? Aku ambil minum dulu ya. Nih. Nih, lagi. Minumnya. Minumnya apa tuh?
ini es kopi tubruk. Dari itu es kopi tubruk buat aki-aki. Ngapain dikasih ke anak kecil? Ini ada rokok kretek nih kok. Ini tuh, kalau misalnya haus minum ya. Alessa, gimana nak? Enak makanannya? Yes. Enak. Enak. Ini gimana? Enak makanan om? Enak. Enak. Nih yakin lo yang bikin nih? Pada? Oh, bikin. Kok nasinya bisa bentuknya bentuk mangkok gitu sih? Bentuk dulu. Kayak bau-bau restoran ya. Iya. Jangan-jangan lo pesen online pada. Nah, ini apaan? Huh? Sampah. Oh. Ini oh. buat nyetak. Si nasinya. Ya. Mana nasinya kagak ada belahannya? Sama kita disatuin. Satuin. Biar enggak terlalu berbelah. Berbelah. Orang di bekas-bekas lauknya masih ada di sini. Bukan, udah ini. Beli lu pada ya. Tapi kayaknya gue curiga deh. Mereka kayaknya beli online tuh makanan ya. Tapi tadi si Sisi udah mencurigai kita. Enggak ya. Ini tanya coba ya. Tadi anak kecil di dapur jujur. Ya. Ayo jujur. Alessa tadi emang ngomongnya pada masak. Ya. Wah, ya kimia. Jajan kan pada ngaku ayo. Enggak, ini anak jujur ini enggak pernah bohong anak. Gua cek nih dapurnya, awas pokoknya dapur. Ya udah sok cek aja. Minum dulu. Cek aja. Ribet amat ini mama. Mama sih ada. Curigaan orang tuh. Cewek tuh selalu curigaan, overthinking. Emang gitu biasa Virgo nih kayaknya. Wah, emang ada masalah apa nih sama Virgo, Bos? Ya tapi yang penting anak-anaknya seneng, anaknya happy, kenyang, apa? Makannya bener ya, udah gitu doang sih kalau goals dari si tante ya. Mau main? Main apa ya? Gaple? Mau? Wih! Terlalu dewasa deh. Jangan dong, slot 8-8 mau main Valorant. Valorant game itu buat PC. Apa tuh? Main apa biasa? Aduh, anak-anak biasa main apa ya? Barbie. Hmm. Barbie, suka Barbie? Biasa kalian main apa sih kalau di ya? Rumah orang? Main apa? Yuk. Make up. Aduh, make up. Aduh. Kita cowok lagi make. Kamu suka make up, Kimi? Suka. Suka. Makin disukain. Ya udah mau main make up makeupan. Boleh, yuk. Make up yuk. Ya, aduh. Oke. Udah makan, kita sekarang waktunya mandi. Yuk. Ini. Enggak dibuka. Jangan dibuka bajunya. Ini make up. Main. Kita main make up makeupan tuh. Oke. Sekarang katanya Kimi sama Encha suka make up ya? Nah, coba sekarang make upin siapa? Kamu. Gambreng. Sampai berantem. Gambreng kecil. Siapa yang di make upin? Biasa sih Ulangi dulu. Ini udah gambreng. Sekarang kita make upin ini. Iya. Siap? Kimi siap make upin Kak Agan? Sok coba make upin aku ya. Silakan mau pakai yang mana dulu? Aku boleh nggak request make upnya kayak siapa? Enggak boleh. Kalau bisa kayak Joker. Aku. Ini dulu harus diusap dulu ya. Caranya. Ini ada jerawatnya pencet dulu. Wih, emang buat di sini kan? Buat di situ. Buat di bibir. Kimi pinter ya. Agak diratain. Nah, ini yang warna ini. Kalau ini buat di bola mata. Nah, bola mata di pupil. Di pupil. Mana bola pia? Di sini. Enggak, bukan di pupil. Nah, di situ. Di sini. Iya. Ya. Bagus. Okay, ini cantik loh, jadi keren. Coba lihat sini. Aduh. Sebelah sini. Nah, gitu. Nah, sekarang ini ya, buat ini dimasukin ke kerongkongan. Wih, ke sini nih. Lu buka itu kerongkongan. Ayo. Enggak itu mau dites itu. Tes apa namanya? Tes ini apa? Tes bukan. COVID itu. Swab. Nah, itu di mana? Ya di hidung, bener pinter. Usap dulu ininya tuh. Mamam udah tuh di make upin sama anak orang ya kan. Nah itu bagus. Bagus banget. Jadi ganteng dong. Bagus ya. Hebat. Lagi. Kok dia takut ya mukanya kayak. Lagi. Coba. Nasinya. Iya. Oh ini ada kayak yang ping-ping gitu ping-ping. Ya. Coba Kimi sama Encha biasanya sukanya gambar apa? Gambar aja di sini. Kayaknya mereka lagi main make up nih. Syukurin. Ya udah. Kita gangguin aja yuk, kita cek yuk make upnya belepotan apa enggak. Yuk, let's go.
Kayak ada keributan apa ini? Gimana keributan apa? Aduh lucu banget. Lucu ya? Kok gak ada lucu-lucunya? Lucu-lucu. Sisi mau juga ya? Gak, lu semuanya gak ada ngajak. Jadi gue yang dikerjain banget. Om-om semuanya. Kimi nih, Kimi di matanya harus ada warnanya nih. Nah, oh, cantik. Ya. Satu lagi harus imbang. Kalau enggak gigitan ntar matanya. Iya, gigitan. Ini buat diratain ya. Kita main bola aja, main bola di luar yuk. Enggak usah kan. Yuk, aja gue masih main bola. Ini matanya coba dikit. Pakai lipstik yang ini kecil. Lipstik boleh. Lipstik. Gue lihat sih dua anak ini kayak happy gitu kan dengan om-om gantengnya. Terus kayak mereka talkative banget. Ya Kimi, lagi. Kimi benar pilih. Di pelatok. Di pelatok. Di pelatok. Di pelatok. Orang-orang maksudnya kamu lucu. Terus juga kan kita ini make up juga. Iya, make up terus diajak main. Hasilnya. Kenapa sih menurut mereka menurut kalian kenapa gua gitu? Itu muka yang perlu dibanyak di perma kayaknya. Kimi mau dandan om yang ini atau yang ini? Yang ini, Kimi. Kalau ini kacamata atau yang itu? Ini. Udah emang udah situ. Nah, Alesya nih om yang kacamata belum dandan. Itu omnya mukanya bagus banget, putih banget. Yang mana? Yang putih ya, bukan kayak kanvas ya. Yang mana? Ini. Ah, ini ya. Kamu. Alhamdulillah. Nikmatin aja, Bos. Astaga. Tapi sulit karena gue belum pernah make up nggak tahu jadi mainin anak di mana. Iya, tapi untungnya sih untungnya Kimi sama Encha tuh nggak rewel. Iya, happy. Anaknya happy. Iya, kalau nangis. Coba dinilai dulu berapa nilainya. Coba. Kimi menurut Kimi berapa nilainya? 1-10 nomor berapa? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Kalau terlalu abstrak kok kamu. 7 bagus tuh bukan remedia. Yeay. Oke, sekarang kita waktunya main di luar. Cuci muka dulu, cuci muka dulu. Ketemu sama baru. Sini kamu. Bersosialisasi ke mall ya, kita ke mall. Oh gila kamu. Om gak ada uang ya. Gak ada uang ya. Terus abis itu, abis make up, akhirnya kita main bola tuh. Kimi ayo. Sama Encha kita main bola. Kita main bola. Kimi. Pemain bola kesukaan Encha siapa? Susah banget pertanyaannya. Gampang tuh. Susah. Tuh siapa? Atau itu enggak kesusahan. Tanggal lahir Ismet Sofia. Susah banget. Lebih susah lagi. Ini jadi tiang gawang, nah harus tembak sini ya. Tiang gawang ya. Tiang gawang sini. Sambil gini, sambil tiang gawang kayak kan pendek. Oh gini aja sekalian. Nah, yuk. Nah, gimana? Mukanya kesini. Nah, pak. Oh, ayo sekarang Encha, tendang Encha. Encha tendang. Tapi nggak mungkin masuk. Bisa, bisa. Maksudnya yang penting kena mukanya. Mana gawangnya yang mana? Pelan. Nah, ini contoh ya, contoh kayak gini. Nah, contohnya gitu. Sabar ada lagi. Si contoh. Kimi sini, Kimi jangan jauh-jauh. Kimi sini, jangan jauh-jauh. Sini, sini nak. Kamu si Kimi. Sini. Wah, wah. Oh ngawahan dia ngawahan. Zoom. Loncat langsung, loncat. Gitu. Nanti Kimi kalau nendang masuk tep set. Si. Coba. Mana loncatnya? Si. Ya tendang aja, tendang aja. Loncat, tendang. Tuh ke sini. Dua. Wow. Kena. Sekarang Om Darmo jadi rumputnya yuk injek ya. Injek. Kimi sini Kimi. Kita main bola. Wah, akurat sekali loh ini operannya. Wes. Wah, jago. Wes. Itu tuh Kimi. Itu tuh Kimi. Kimi. Tep. Iya. Iya. Ternyata mereka main bola di lapangan panas-panas, benderang kayak gini.
Tapi mereka oke juga ya sebagai bapak-bapak materials ya. Ya udah yuk kita gangguin mereka main bola. Hei Cong-cong, anak orang kemana itu? Sini. Dicariin ya, jauh banget ya ngajak anak orang ke lapangan. Hei Jam, pada kentek nih pasti otomnya. Pada main bola ini, capek banget. Ayo duduk-duduk, capek. Kimi, sini Kimi, sini. Kimi. Gimana dijagain om-om ganteng, seru nggak? Seru ya. Seru ya. Tadi Kimi ngapain aja, main apa aja? Main bola. Nendang bola lah. Terus ngapain lagi tadi? Ini diwarnain di apa? Ini apa? Make upin. Terus tadi makan apa? Dimasakin apa? Dimasakin nugget. Nugget. Enak itu, enak. Enak. Oh, tepuk tangan dulu dong buat omnya. Berhasil. Kalau Enca nih yang udah agak gede nih, gimana om-omnya galak nggak? Enggak. Baik ya. Mau ketek enggak omnya? Enggak. Yes. Alhamdulillah. Belum nih yang paling penting. Ya udah ya guys, ternyata teman-teman I Will nih om-omnya bisa ya berhasil. Jadi pengasuh dan calon bapak yang daddy's material yang luar biasa. Wow, tepuk tangan nih. Iya. Cocok banget ya, udah jadi bapak-bapak, om-om keren ya kan. Pokoknya yang belum punya istri ya, silakan dipepet aja nih. Nah, ini nih. Sisa dia nih, available. Itu hari. Kayak barang sisa. Itu hari ya, tambunan ya, itunya. Udah milih nih, yang mana yang ganteng, mana yang baik, mana yang keren, udah cocok dah ya. Mas kecilnya udah bisa nilai tuh cocok ganteng ya kan. Dan mereka juga tadi kan pasti tanya, gimana seneng gak? Seneng banget, gak ada ekspresi bohong tuh kan. Aku paling baik katanya. Aku paling keren. Aku paling ganteng. Baik. Bohongannya gantengnya. Iya kayaknya dia. Tapi anak kecil nggak mungkin bohong. Nah iya, paling ganteng, paling baik. Paling ganteng, paling baik. Dia keren dua-duanya. Keren. Menurut Kimi, yang om yang paling ganteng yang mana? Yeay! Terima kasih banyak. Yang paling baik yang mana? Yeay! Yang paling keren yang mana? Yeay! Adil banget Kimi. Kalau buat dari Enca yang mana yang paling ganteng? Yang paling baik yang mana? Aku. Yang paling keren yang mana? Oh, lo yang paling keren dong. Keren paling putih ya. Soalnya. Yeah. Papa kamu keren nggak? Keren. Wah, keren. Ganteng. Kalau Mama Ajeng, cantik. Cantik banget. Kalau gue melihat om-om ini berpotensi sekali ya punya daddy material. Mungkin karena mereka SOD, son of dad. Jadi kayak udah daddy banget gitu ya. Ya, jadi karena kita udah beres, coba kita pengen tanya ke teman-teman I Will. Kayaknya selanjutnya kita jadi apa? Aduh, apa kira-kira? Yang paling susah deh, yang paling susah. Ngurus anak, susah. Bikin anak kita jago lah. Bikin anak udah jago, ngurus anak jago. Terus apalagi yang lebih susah? Coba kasih I Will. Kasih kita yang lebih sulit ya. Menurut gue sih udah pada cocok ya jadi suami-suami. Gak tahu tuh takut istri atau enggak. Dan pokoknya jangan lupa juga buat tontonin kita di I Will Challenge. Nah teman-teman I Will, kira-kira nih kalian mau challenge siapa lagi? Yang dan kasih tahu ide challenge-nya ya. Yang kira-kira lebih menantang. Kira-kira susah nih buat artis kebanggaan kalian ya. Oke, saksikan terus I Will Challenge You di I Will Network. Ya udah, oke teman-teman I Will, hari ini challenge-nya berhasil ya dilakukan oleh Son of Dad. Oke, sampai ketemu lagi di episode lainnya. I Will Challenge You.